Ya udah sob, naikin. Berat banget ini. Berat. Aku mau bonceng tapi enggak ada sih. Ada boncengnya. Hah? Ya udah sob. Totalnya. Nah. Oke guys. That's good. Bisa enggak? Enggak lah, masa jatuh. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ali JR di sini. Kuy, ah jangkri. Oke guys, di sini Ali JR masih ditemani Mbak Riri. Halo. Jangkri. Ih, jangkri. Itu paling genit banget sih. Oke guys, jadi ini kelanjutannya konten yang gua upload. Ya guys ya. Ini Mbak Riri katanya kemarin kan, kemarin lagi tadi gue jemput pakai single seat dan dia reaksinya gimana? Ribet. Tapi ribetan dulu aku berjuangin cinta ke kamu loh. Kamu yang gak peka-peka gitu loh. Hah? Ya udah guys, masa lalu jadi celbelkan nanti. Ya guys, jadi gua mau ngajarin ini si cantik pakai Airsik. Airsik bodol. Ya udah biar lebih safety, kamu pakai helm dulu. Aku sambil ngevlog ya, enggak apa-apa. Cantik banget. Cantik banget sumpah. Oke guys, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah SWT selalu memudahkan urusan kalian, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin, amin gitu. Mudah-mudahan kita jodoh. Itu kan nggak mau guys. Teman tapi mesra. Apa teman tapi mesum? Apa? Yaudah sob, naikin. Aku pertanyaan aku, nyampe gak lu? Coba. Gak nyampe kan? Gak nyampe kan? Enggak lah. Coba. Emang nyampe? Nyampe. Yaudah bawa. Yaudah sob, bawa. Aku percaya kok kamu. Kamu dulu kan waktu, ingat gak sih? Yang dulu kita reading pakai itu ZX636 kutukan gitu. Pas hujan-hujan. Kan kamu yang bawa, masa kayak gini gak bisa? Yuk guys, kan? Gak bisa kan? Iya, bisa ya. Bisa. Takut jatuh. Aku pegangin. Lebih baik jatuh di sini daripada jatuh di orang yang salah. Bener gak? Iya. Aku netralin. Nah dulu. Oke, udah netral. Langsung, guys. Hah? Berat. Aku mau bonceng tapi nggak ada sih. Ada bonceng? Hah? Ya udah sob. Ini dulu, ini engine off, ini nyalain dan ini standarnya aku ke atas ini ya. Yakin kan kamu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gas. Ntar aku pakai sarung tangan. Hah? Enggak, nggak bakal. Jatuh ke bawah. Sumpah. Bagus banget. Cewek cantik. Makanya R sih. Hah? Pakainya? Ya bebas ke sana ke mana? Yuk gas. Starter. Gaskeun. Ini starternya. Nah. Oke okay, guys. Gaskeun. Bisa enggak? Enggak lah, masa jatuh. Gue yang ngeri. Allah. Hah? Gak mau? Nah katanya mau bisa, mau beli. Hah? Beda yang dulu? Ya beda lah, orang ini sesenya aja gede. Jadi beda. Kalau yang itu ramping, enak dinaikin. Tapi menurut gue enak yang gede sih dinaikin sih. Masa tinggi aku lah, ngaca kamu. Sini diukur dulu ketinggian kita. Apa mau ukur ketinggian? Apa kita mau ukur ketinggian cinta kita berdua?
Ini maksudnya apa nih? Ampun, bos. Mari satu main diajak balik kan enggak mau, cuma dia udah dapat. Dia kayak gitu. Gua enggak ikut campur nih. Urusan gitu, ya, sama Monica nih, intinya gua cuma ngasih tahu Monica aja nih. Gini loh, apa maksudnya lu bawa Monica ke sini buat apa gitu loh? Oh, intinya gua kan ngomongnya doang sama Nisnya kayak gitu. Ya, intinya kan kita udah enggak ada apa-apa, bener enggak, Nik? Iya enggak? Kan iya, ini aku baru jadian sama dia, ya enggak? Ya emang kenapa gitu loh. Yaudah, urusannya apa? Udah kan? Ya udah pergi dah. Maksudnya? Ayo, Mas. Kita pergi aja. Enggak usah ganggu. Gini loh, soal lu di sini. Lu urus sini. Lu bawa Moni ke sini buat apa gitu loh. Maaf ya, aku bentar jelasin dulu. Maksudnya lu kan, gue tahu kan udah gak ada apa-apa sama Monica gitu loh. Dan Monica kemarin minta balikan, gue juga ogah. Karena apa? Gue gak mau mengulang ke... Cepet banget istilahnya ngelupain hati cewek dengan apa, cuma beberapa hari doang. Jangan-jangan ini buat pelarian, ayo. Oh iya, hati-hati lu banget, buat pelarian doang. Ya lu, gue gak mau ngomong apa-apa ya, soalnya gue... Gini loh bro, lu yang udah rusak hubungan gue dan lu mau rusakin lagi. Kapan sih gue harus bahagia sama cewek gitu loh? Nolongin gimana? Nolongin apa? Yaudah pergi yuk. Pergi. Juga perasaan apa kalau dia jaga perasaan? Hah? Dia jaga gak perasaan gue gitu loh. Lu di pojokan sana sama Monica kemarin. Ya udah terserah kalian mau ngomong apaan lah, gue pusing nih. Ya gini aja ya. Kami mantannya Mas Ali. Kalau aku punya perasaan sama dia, enggak tahu lah. Enggak. Lah mau mana? Eh, tuh kan, lu kan tuh anjir. Eh, mau kemana lu? Lihat dulu, bentar dulu, jangan emosi, jangan egois kayak gitulah. Lu tuh, anjir sih, Mas Pe. Sini dulu, lu jangan kayak gitu dong. Lu gak tahu apa-apa. Gini loh, maksudnya aku udah gak ada apa hubungan dengan dia. Dekat TikTok kita... Lu emang dari sini dulu deh. Hei, sini dulu. Bentar dulu, jangan ngamuk, cemburu kamu. Bentar aku, mending aku bawa kamu pergi daripada kita lu sendirian. Anjir ini, lu dengerin aku deh. Dia udah enggak ada apa-apa sama gua. Kalau udah enggak ada apa-apa, ya dengerin. Kalau udah enggak ada apa-apa, kenapa mantannya Mas Ali itu masih ngejar-ngejar Mas Ali? Dia nyesel karena kemarin udah ninggalin gua. Kemarin dia minta balikan, ngeloncat di jembatan. Gua enggak terima lah. Tetap gua udah enggak sayang sama dia. Gua enggak mau terulang kembali rasa sakit hati ini sama dia gitu loh. Udahlah, lu jangan dengerin mereka, kok lu malah belain kayak gitu lah. Lu cabut aja deh. Ngeres. Nick, lagi pula ya, gua udah enggak serik sama lu dan gua enggak mau lu ada di hidup gua lagi gitu loh. Termasuk teman laknat ini nih. Yaudah cabut. Lu emang ya. Gak pernah gue seneng gitu loh. Kok jangan kayak gitu dong. Hey, aku udah gak ada apa sama dia. Kan kita juga cuma teman. Maaf aku tadi ngomong kayak gitu, aku pacar kamu. Soalnya aku pengen, ya kamu ngertiin aku dong, oke? Kita lanjut belajar atau langsung nongkrong aja deh, gua haus, oke? Hah? Yaudah yuk. Kok barengan ya? Makasih ya. Kamu jangan kayak gitu dong. Jangan ngambek, oke?
dia udah bukan punya siapa-siapa gua. Ya. Oke. Okay. Lu kan jadi bukan maksudnya lu pasti ada pikiran kayak gini. Buat pelarian gitu. Enggak ada. Gua niat maksudnya kalau lu gimana ya? Enggak deh, nanti aja. Yaudah yuk nongkrong. Gas. Iya, bahaya. Jangan sampai salah jatuh di. Kenapa? Single seat. Yaudah aku ganti motor bentar, biar aku nyuruh temen aku dulu deh bawa mobil dia, dia ini bawa motor dia. Oke, kita tunggu di sini. Kita perginya pakai mobil. Oh. Ya. Oke? Iya, Bang. Dikabarin dulu temen gue suruh bawa mobil ke sini. Hah? Sekali aja. Lemas. Sekali jalan ini. Iya. Ini. Hah? Oh ya udah mau jalan. Ya udah, sok cobain. Kuat enggak? Enggak kan? Jangkrik. Ya udah guys, gua telepon dulu teman. Atau kamu mau bawa aku yang bonceng deh. Enggak mau, ntar jatuh kocak. Jangkrik, kocak gaming. Ya udah guys, gua sampai di sini dulu.